Saya tetap berpendapat bahwa seluruh produk pemberitaan pers diselesaikan melalui Undang-Undang 40 tahun 99 berdasarkan pasal 15 huruf 2 ya, angka 2 maaf ya, ulangi. Berdasarkan pasal 15 angka 2 disampaikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan produk pemberitaan pers diselesaikan sengketanya, diselesaikan permasalahannya melalui Dewan Pers. Jadi saya tetap berpendapat itu.